yang sedang mengamankan kapal ini dari sumur. Kalau ini kita jadikan nanti pertonton berkelanjutan, apakah ini tidak menjadi komplit nanti di laut, Pak? Ini, Pak. Jadi harapan kami sama penegak hukum harus bisa mencari solusinya. Ini, Pak, ini sudah mulai, Pak, ya. Ini sudah mulai satu gambaran yang terjadi di laut kita. Kalau kita biarkan ke depannya ini, apa yang akan terjadi, Pak, sama antara nelayan kita dan nelayan semua? Kita menayangkan bukan mau apa, Pak, kita menayangkan biar bisa kita mencari solusinya macam mana ke depannya laut kita. Pak, nelayan kita sudah mulai bergejolak, Pak, di tengah laut. Jadi, kalau kita tidak ada illegal fishing, inilah salah satu contohnya nelayan kita. Di illegal fishing di perairan Kabupaten Rokan Hilir, ini tidak ada rekayasa. Saya kerjasama sama PSDKP Provinsi Riau,